Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini Rabu tanggal 9 Oktober 2024. Ya, kita kembali lagi ke kayu tanam. Kita ingin lihat seperti apa kondisi terkini rumah orang tua dari Yakub Naisari almarhumah ini. Apakah masih banyak pelayat yang datang, dan juga seperti apa progres pembangunan rumah orang tuanya. Dan juga kita nanti akan cari tahu apakah orang tua Ibu Eli, orang tua Yakub Naisari ini sudah sembuh, sudah keluar dari rumah sakit, karena informasinya orang tuanya dirawat di rumah sakit, ya teman-teman ya, karena kelelahan. Setiap hari banyak sekali tamu pelayat yang datang dari berbagai daerah di Sumatera Barat ini. Tapi sebelumnya nanti kita akan tunjukkan teman-teman ya. Ya, karena banyak yang bertanya tersangka Indragon ini dari TKP 1 atau di warung milik Dani yang dikontraknya. Dari TKP 1 ini menuju ke TKP 2 tempat penyergapan, tempatnya di sergap ini. Pelaku ini lewatnya dari mana, teman-teman ya? Ini banyak yang bertanya. Nanti kita akan coba spill, coba akan tunjukkan rute jalan pintasnya Indragon ini, sehingga dia bisa cepat sampai duluan di TKP. Oke, kita teman-teman hampir sampai di lokasi. TKP 1 ini warung sembako Mintuo. Nah, ini teman-teman tempat lokasi TKP 1 kemarin dilakukan rekonstruksi pada hari Senin tanggal 7 Oktober beberapa hari yang lalu, udah 3 hari teman-teman ya. Nah, ini penampakannya, ini adalah warung milik Dani yang dikontraknya paman dari Indragon. Ya, sebenarnya ini menurut informasi masyarakat dia adalah sepupu ya dari Indragon ini, bukan paman teman-teman ya. Beberapa orang warga yang kita tanya bahwa dia adalah sepupunya, dan dia juga dijadikan tersangka karena membantu pelarian dari tersangka ini. Oke, teman-teman ya. Jadi dari warung ini, TKP 1 ini, tersangka membeli gorengan korban, dan korban jam 6 lewat 20 balik pulang ya teman-teman ya, balik pulang ke arah Bukit Tinggi. Nah, di sana ada simpang makam, di sana juga ada simpang Telkom ya, jadi bukan ke sana teman-teman, karena di sana cukup jauh sekali ya kemungkinan. Dan bukan kemungkinan teman-teman, tapi dia lewat di sini, di simpang makam ini. Nah, Indragon ini lewatnya ke arah sananya lagi teman-teman, ke arah Bukit Tingginya itu ada jalan setapak di situ. Lewat sela-sela rumah warga. Nah, ini Nia Kurniasari lewat di sini teman-teman ya. Masuk ke dalam, tembusnya nanti di simpang Musyola Al Jamilah. Nah, ini Indragon ini lewatnya lewat rute jalan pintas. Nah, ini ada di tidak beberapa jauh lagi ada simpang juga jalan setapak. Kita coba cek di sana. Nah, ini teman-teman ada jalan setapak di sini. Kita masuk di sini. Jadi tidak beberapa jauh ya teman-teman ya dari simpang makam tadi. Ini ada jalan pintas menuju ke TKP 1, TKP 2 tempat penyergapan, tempat tersangka menyergap korban ini. Oke, jadi jaraknya ada sekitar dari simpang makam teman-teman ya, ada sekitar 100 meter ya. Ya, coba kita masuk ke dalam ya, sepertinya bisa masuk ke motor ini.
Jadi tersangka ini lewat di sini untuk bisa cepat sampai ya di TKP 2. Nah, di sini juga ada beberapa rumah warga di sini, teman-teman ya. Cukup rapat di sini. Saya buatkan videonya karena banyak yang bertanya-tanya, teman-teman ya. Ini ada beberapa rumah di sini, tapi terlihat sunyi, nggak ada orang. Kita coba masuk ke dalam. Nah, ini banyak ya teman-teman ya. Di sini ada juga jalan dari simpang makam tadi. Dari warung menuju ke sini tuh banyak sih, bisa lewat di sini, bisa di sini teman-teman ya. Jadi Indragon ini punya banyak pilihan untuk sampai di TKP 2 lebih cepat ya. Ya tidak ada. Dah. Ada pondok situ dari sampai yang membiak cangkua. Macam aku ada pondok situ ya dah. Bisa masuk siko ke dah. Kita ada tempat anu ke rumah tiga gua. Dari siko ni tadi gua kan dulu. Ya 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 ya. Sampainya memintih di tempat apa tu. Tempat TKP 1 ya, ya menyergap ya. Ya. Iya iya. Dah tinggal siko ke? Baru mungkul dah. Ladang. Lado dulu. Lado dah. Iya. Ya makasih ya dah celik mungkul. Aa nama dah para musik ya. Paraki. Paraki musik. Iya dah. Jalan ke belakang itu. Ya. Bisa lewat dong dah, Dra? Bisa dong. Jalan ya. Jalan ke belakang itu ada beko rumah. Ya. Ini talinya udah dibuka preman petang. Oh, tali banyak. Oh. Petang ada tali polisi itu. Oh, tapi kan si tersangka enggak dibawa ke petang enggak? Nah, lewat situ enggak kan? Keamanan, lah, keamanan enggak kerja kan. Oh, ada jalan rutin jalannya dah. Petangnya udah dibuka ya. Lah. Terima kasih dah. Apo batik apo situ batik nak hari gua buat pidanam. Oh, cinan masuknya. Yalah. Kasih dah, cerita dah. Jadi teman-teman dari Gapura ternyata si Indragon ini masuknya dari Gapura ke arah Bukit Tingginya, sedikit ada simpangnya di situ teman-teman. Nanti kita coba kita pastikan. Kita keluar lagi. Coba kita balik lagi teman-teman ya. Ada salin musik. Tidak beberapa jauh dari simpang makam ya. Ternyata ini teman-teman Ferrari musik masuknya dari sini ke belakang teman-teman ya. Jadi tidak beberapa jauh dari simpang makam. Nah, ini depan kita ini simpang makam. Tembusnya ke dalam nanti. Nah, ini simpang makam teman-teman ya. Coba kita mutar lagi. Simpang makam kaum Sikumbang Datuk Batuah.
Karena memang kemarin saat rekonstruksi dari warung menuju TKP 2 memang tidak diperagakan oleh Indragon ya, karena memang mengingat situasi masyarakat yang cukup ramai sekali, pengamanan cukup ketat, sehingga langsung dibawa dengan mobil Panzer, mobil Rantis Brimob menuju TKP 2. Jadi karena kalau berjalan itu cukup jauh sekali dan tentu sangat berisiko ya. Jadi maksudnya di dekat-dekat daerah sini teman-teman ya, berlari musik mungkin lewat di belakang ini, masuk ke dalam, nanti kita coba masuk lagi ya, tempat jalan setapak tadi teman-teman ya. Kita akan menuju pondok ya, pondok tempat tersangka ini mengambil cangkul di pondok tersebut ya, berarti tidak beberapa jauh dari TKP 2. Jadi tersangka ini mencari cangkul di pondok-pondok yang tertinggal dan akhirnya ketemu, dipergunakan untuk menggali kuburan, menggali tanah untuk Nia dikuburkan ya di TKP 8 ya kemarin. Nah jadi teman-teman, kelihatan di sana simpang makam, kelihatan rumah di sana. Nah kemungkinan bisa lewat di sini teman-teman ya, kalau dekat Ferrari musik ini masuknya ke sini, tembus ke belakang. Coba kita cek ke dalam ya. Bangun dah cebu. Ini kemungkinan lewat di sini teman-teman ya, waktu itu kejadian Indragon. Dah bangun dah cina. Masuk ke dalam. Kat. Iya. Iya. Bangun dah ya. Hah? Hah? Iya. Iya yuk. Ini ada beberapa rumah warga di sini teman-teman ya. Coba kita akan cari tahu teman-teman ya, di sekitar sini. Nah ini kemungkinan banyak sekali rute-rute jalan setapak di antara perumahan warga ini. Indragon berjalan menuju ke TKP 2 ya, agar lebih cepat sampai untuk menghadang Nia Kurniasari ini. Tari mak, tari, ya yo. Nah ini juga ada rumah di sini, teman-teman. Ini juga ada pondok di sini. Banyak batang durian. Coba kita cek dulu ke sini teman-teman ya. Ini TKP-nya sebelah sana. Ini juga ada pondok di sini. Tidak ada orang teman-teman, kita balik lagi. Ya kita penasaran ya teman-teman, dan juga banyak teman-teman yang bertanya. Makanya kita buatkan videonya dari mana rute jalan
tersangka ini agar lebih cepat sampai di TKP 2. Kita penasaran juga teman-teman ya. Ternyata lewatnya bukan di jalan biasa ya teman-teman ya, tapi lewat ladang-ladang masyarakat ini, di sela-sela rumah warga, untuk bisa lebih cepat sampai di TKP 2 untuk menghadang almarhumah ini. Ini juga ada rumah warga di sini. Assalamualaikum. Ya, tanya Cik dah. Waduh, petang waktu tersangka ni anu ko nah pemukas pembunuhan ni petang ko pondok tu di mana dah mambiak si Indragon mambiak cangku tu. Di mana pondok eh, Pak? Di mana lewat dia dah? Dari sampiang ko bisa. Pondok. Dari pondok ya. Ya, pondok awak. Siko bisa lewat? Yo. Sampiang. Siko lurus jalan. Siko lewat dah. Ah, Pak Siko pondok. Pondoknya. Pondok kan dua sih nanti. Iya, iya, iya. Kadang pondok awak nanti. Pondok-pondok ama apa pondok ama anda? Tidak, pondok sebalah. Pondok orang sebalah. Jadi ada dua pondok sih nanti. Pondok nang ketek sama kamari. Kamari jalan. Nang dapat cangkuk tu pondok yang ketek. Yo. Oh, jadi cangkuk tinggal mah ya dah ini. Iya, awak di palak kan mah buat cangkuk cantik kan aku. Jadi itu yang nembi untuk menggali kuburan kau ya. Yo. Oh. Iya dah. Dakek sedera, makasih dah. Mak. Siko lewat dah. Iya. Oh. Iya, iya ini. Nah ini teman-teman, kita juga sekalian ingin melihat penampakan pondok tempat tersangka mengambil cangkul ya, cangkul yang ditinggalkan oleh pemiliknya di situ. Ya, kita baru sekali teman-teman ya masuk ke sini. Kita juga tidak menyangka ternyata banyak juga ini rumah ke sini. Banyak pohon durian teman-teman ya, karena kayu tanam ini terkenal dengan duriannya cukup tinggi, banyak sekali ini. Dan juga kita dapat informasi bahwa Indragon ini sering mencuri durian. Nah, di pondok yang lebih kecil, kata ibu tadi teman-teman ya, berarti ini pondoknya. Pondok yang lebih kecil yang sebelah kiri. Wah, ternyata ini teman-teman, pondok tempat Indragon mengambil cangkul. Ya, cangkul yang ditinggal oleh pemiliknya di sini untuk menggali tanah untuk menguburkan Nia Kurniasari almarhumah. Ya, berarti coba kita lihat teman-teman arah ke sini. Nah, di sana jalan TKP 1 berarti tidak beberapa jauh ya teman-teman ya, dari TKP 2. Nah, ini ada jalan tapak nih. Oh, isinya durian semua teman-teman, durian
kiri kanan depan belakang durian. Memang daerah penghasil durian di Kabupaten Padang Pariaman ini tidak ada kelapa, kita lihat tidak ada satu pun teman-teman. Durian. Nah, ini ada sungai kecil di sini. Nah, ini teman-teman TKP 2. Nah, jadi kita sudah bisa mereka-reka teman-teman rute jalan yang ditempuh tersangka ini dari TKP 1 warung milik Dani. Kita lihat teman-teman rutenya tadi kita sudah tunjukkan melalui semak-semak dan di antara rumah warga sehingga sampai di sini. Nah, ini TKP 2 tempat tersangka menyergap dan menghadang korban. Nah, ini masih ada garis polisi. Sudah dibuka, teman-teman ya. Nah, ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Tunggu, Bu. Di Mungko kok, Bu? Yo di Mungko kok. Ah, aku di Mungko, Bu. Iko tempat lewat ya mungkin petang kok. Hmm. Yo yo. Yo yang nyapa petang ayi, petang ayi situ. Kok petang ayi di belakang kota ya, Bu. Yo. Nyebak ke situ. Yo. Oh, mengubun eh. Mengubunnya. Orang pas usang. Ya, tapi awak membuat petang tahu petang waktu rekonstruksi dibuat kateh ke buah. Berarti kota KP, Bu. Dari mana, Bu? Dari Pasisir. Ya, terusan undeh. Banyak marami, Bu, pada orang. Sabus. Dari warga. Nah, jadi dari TKP 1 dari situ buahnya lewat sikonya. Kalau pondok mambi cangkunya sinan tadi lewat situ. Kok TKP-nya buah? Enggak lah lewat, Bu. Nah, ini dari pesisir ya, Bu? Iya, pesisir. Ah, kok TKP, Bu? Memang hadangnya. Iya, iya, Bu, kok. Iya. Nah, ini teman-teman TKP kedua. Tempat tersangka menghadang korban. Iya di siko, Bu. Di siko nyadangnya. Hmm. Bawanya kate, pakai kate. Pakai kate. Oh, dibawa kate. Nah, ini kita lihat teman-teman cukup masih banyak ya yang datang tamu-tamu para pelayat dari pesisir ya, Bu. Iya, Pak. Dari pesisir selatan cukup jauh sekali datang hari ini. Tarusan ya, Bu. Para ubang, Bu, rombongan banyak. Oh, dari warga. Warga ya, Bu. Oh, iya iya iya, Bu. Itu rakit situ, Bu, 100 meter lah rumahnya mah. Iya, Bu. Jauh, Pak. Rakitnya lah, Bu, 100 meter. Ya, dari mana, Bu, tadi? Dari kuburan. Iya. Hah? Belum pai ke kuburan lah, Pak. Belum pai lah. Dari mana, Bu, tadi? Cari dari mana sih, dari situ tadi yang mendaki kuburan tuan kami berhenti. Oh, enggak sampai sekitaran dah. Enggak sampai sekitaran. Kuburan mana? Tadi bis kami pakai bis. Pakai bis. Bis di mana, Bu? Sinan. Ke kuburan. Oh. Oh, YouTube, Bu. YouTube, YouTube. Oh, YouTube. Minang yes, lele, Bu. Iya, Minang yes. Ah, masuk dari pesisir selatan. Oh, jauh. Terusan ya, Bu? Terusan. Terusan, iya, iya, iya. Wisata Mandeh, Pak. Oh, wisata Mandeh. Iya, iya. Kalau Pak masuk YouTube, ya kami tahu. Oh, nonton, Bu. Minang yes, namanya, Bu. Minang yes, iya, iya. Iya, Bu. Anak masuk silaturahmi, Minang yes. Bu. Baca tak kami masuk, Pak. Hah? Baca tak kami masuk. Enggak, Bu. Nonton lele, Bu. Ke rumah orang tuanya rakyatnya, Bu. Kita 100 meter. Dari pesisir, Bu. Iya, rombongan kami. Rombongan. Berapa orang, Bu? 30. 30 orang. Jauh-jauh yang ingin mencari, Bu. Iya, Pak. Dah, dah.
kita lanjut sekarang ke rumah orang tua Nia Kurniasari. Tadi kita lihat teman-teman rombongan ibu-ibu dari Tarusan ke sisi selatan sekitar 30 orang. Kampungnya bapak dari Nia Kurniasari ini, Bapak Astril. Tapi sekarang sudah bercerai ya, teman-teman. Nah, ini TKP 1 tadi. Kita lanjut dulu ke rumah orang tuanya, seperti apa penampakan terkini progres pembangunan rumah orang tuanya.